Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Haji Banjar dimanapun berada. Kembali pada kesempatan ini saya berbagi unboxing saya, unboxing peralatan-peralatan yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit, satu-satu datang saya pesan untuk membuat sepeda listrik. Oke sahabat, ini baru datang hari ini, kita langsung unboxing. Dan jika bisa nanti kita cek apakah berfungsi apakah tidak. Jika tidak ya kita unboxing saja. Oke, langsung aja kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, kita lanjut. Ini unboxingnya kali ini apa gerangan yang datang kali ini. Apakah kondisi yang kita terima dalam kondisi yang baik, ataukah dalam kondisi yang pecah dan tidak lengkap. Oke, nanti kalau sudah lengkap baru saya teruskan uangnya. Nah ini dia lampu stop untuk di belakang mobil listrik saya nantinya sahabat. Ini dia. Nah, apa mungkin ini bisa saya coba ya, apakah ini bisa saya coba. Oke, ini dia peralatannya, kita buka saja. Nah, ini ada beberapa kabel. Oke, kita buka saja sahabat-sahabat. Ini saya beli harga sekitar berapa ribu, saya lupa juga ini ya. Ini sudah bahannya sudah terbuat dari kaca ya, berarti ini sudah anti air. Dan ini ada perekatnya untuk menempel di dinding dari sepeda listrik nantinya di belakang. Nah ini juga, nah yang jelas ini sudah anti air karena ini sudah jadi satu ya. Nah tapi ini kok dibuka sudah, ini kayak sudah dipakai ya. Nah, beda ya kalau ini sudah masih baru untuk lemnya. Oke sahabat, mau kita coba atau sudah lengkap seperti ini, jadi tidak ada yang pecah. Di sini ada IC-nya, sudah tahan air, ini jelas tahan air karena sudah dilaminating begitu ya dengan plastik. Oke. Kayaknya sudah jadi satu ya, sudah dilaminating. Untuk bahan plastik semua plastik elastis. Oke. Nah, saya kira nanti aja saya review ya. Kita khusus unboxing saja, yang jelas paket yang saya terima lengkap, saya pesan 2. Dikirim 2 dan dalam kondisi yang bagus. Barangnya seperti ini. Sudah dilapis mika. Mika elastis ya. Plastik yang transparan. Ini dia. Jadi ada berapa kabel nih yang tersedia di sini, ada itu 1, 2, 3, ada 4. Ini dari ground. Ada 4 macam kabel, berarti ada 4 variasi nyala lampunya. Oke. Atau mau saya cek dulu ya? Oke, kita cek dulu ya. Oke, kita cek ke adaptor. Akan kita coba karena saya punya adaptor nih. Oke. Bekas power supply komputer ini 12 volt ya. Sama dengan aki fungsinya. Kita akan coba gunakan 12 voltnya yang warna hitam dan warna kuning. Nah, sudah nyala ya, sudah berputar ini kipasnya. Kita coba nyalanya bagaimana satu-satu. Ini kita coba dulu ya. Oke, ini kelihatan yang hitam, brown. Kemudian kita coba ganti satu-satu beberapa variasi nyalanya. Yang pertama yang kabel warna merah jalan tuh ya, run ya.
run kiri kanan dan stopnya nyala. Habis itu yang warna biru, yang biru tak nyala dia. Habis itu yang warna kuning, tak nyala dia. Habis itu yang warna merah nyala kan. Yang biru kok tak nyala ya. Oh gini, merahnya 30 dengan biru bagaimana? Oh, kalau merah ini list apinya ya. Nah, untuk tombolnya yang lain. Berarti ini harus kita nyalain aja semua dulu. Jadi untuk variasinya berarti harus ganti-ganti kabel yang lain. Ada 3 macam berarti. Yang merah ini power. Oke, kemudian yang lainnya ini untuk variasi dari keperluan lampu ini. Misalnya kalau kita biru kita tempelkan ke apinya, maka belok ke kanan. Sekarang kita ganti lagi kalau yang kuning. Kalau yang kuning dia lampu stop. Nah, kalau yang putih ke kiri. Oke, begitu sahabat-sahabat caranya ya. Nah, jadi kalau biru ini belok ke. Nah. Oke. Lanjut lagi yang satunya kita coba. Yang satunya kita coba. Jadi sudah tahu saya. Tadi enggak tahu sih, dikira enggak berfungsi. Nah, ini tak boleh terbalik ya. Kalau terbalik dia pasti rusak lah. Jadi pastikan untuk yang warna hitam itu brown ya, small pole. Dan yang warna merah ini positif listriknya. Dan seharusnya nyala juga. Oke, mantap. Coba kita lihat variasi lampunya. Yang biru. Yang biru belok kanan. Kanan apa kiri ya? Oke, yang putih belok kiri. Kemudian yang kuning. Yang kuning mana nih, kabel kuning nih? Susah. Iya, kuning. Nah, yang kuning lampu stopnya. Oke, sahabat-sahabat. Jadi ada 3 variasi warna ya. Bagaimana jika saya kuning saya nyalakan juga? Gitu ya. Gitu. Lalu yang belok kiri kanannya? Gak bisa, dia harus satu-satu. Dia harus satu-satu. Gak bisa dia. Nah, coba kuningnya kita tempel. Bisa dia. Oke, sahabat-sahabat, demikian unboxing saya kali ini. Terima kasih sudah menyimak Haji Banjar. Jangan lupa dukung terus. Siapa tahu ada yang memerlukan informasi untuk alat ini, apa fungsinya dan bagaimana kondisinya. Nanti fungsinya di mobil yang sebenarnya akan saya review lagi bersama dengan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.